Assalamualaikum, kita icip-icip aneka buah-buahan yuk. Ini tuh stroberinya ukuran lumayan agak besar ya. Aku beli stroberi ini di pasar dan rasanya itu asem. Manisnya cuma sedikit. Yang suka rasa asem nih, cocok banget. Ada yang tahu ini jenis stroberi apa? Tinggal tulis di kolom komentar ya. Ini makan stroberinya di pagi hari jadi asli kerasa banget asemnya. Sekarang aku coba makan stroberinya dengan saus keju. Kita coba. Rasanya emang bener-bener enak. Asli enak rasa kecutnya jadi berkurang dicampur dengan saus keju. Kalau siang-siang makan stroberi kayaknya seger ya, apalagi di jus. Mantap. Yang ngiler coba aja ya. Sekarang kita cobain buah kesemek. Lihat, ini kesemek yang ada di Garut. Kesemek itu selalu ada bedaknya ya. Kesemek itu direndam dengan air kapur supaya tidak sepat rasanya. Sebelum dimakan, cuci dulu. Meski dicuci masih ada warna putih-putihnya. Kebetulan ini kesemeknya udah mateng banget, lihat. Yang udah mateng itu manis banget, agak benyek-benyek ya. Yang masih mengkal menurut aku itu lebih enak jadi kriuk-kriuk kayak apel. Tapi rasanya berbeda meskipun kriuk-kriuknya sama dengan apel. Nah, apa ini? Ini adalah buah lontar. Di Garut udah mulai banyak yang jual buah lontar. Ini buahnya seperti kolang-kaling. Hati-hati kalau digigit muncrat. Ini rasanya seperti kelapa. Sekian ulasan buah-buahan kita kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.